Assalamualaikum. Pasti penonton-penonton di rumah bertanya-tanya, siapa saya? Saya ialah, ini nama saya. Okey? Tertanya-tanya lagi, apa rancangan ini? Anda akan dapat tahu jawapan dia di bawah ini. Hari ini, saya selaku pengacara rancangan ini akan menemu ramah seorang penceramah yang paling terkenal di seluruh Arab yang dikhaskan untuk datang di rancangan ini untuk ditemuduga tentang jiran-jiran dan macam-macam masalah yang pemanggil-pemanggil di luar boleh telefon kami di sini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan memperkenalkan sebentar lagi siapakah penceramah itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi, kita pada hari ini mempunyai seorang penceramah yang pakar menjawab segala soalan-soalan yang terlintas di kepala dia. Yang apa saja soalan-soalan yang diajukan kepada dia, dia akan jawab dengan tenang, insya-Allah. Saya takkan buang masa lagi. Dengan ini saya memperkenalkan Ustaz Syekh Ibni Syakir, maafkan saya, Sang Pendeta Syekh Syakir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya memang dah lama tunggu kedatangan Ustaz ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, tanpa menengah masa lagi, Pendeta. Pendeta, minta maaf. Kami tikam kamu nanti. Kamu nak kena tikam. Minta maaf penonton-penonton di rumah, jangan salah anggap. Ini bukan Ustaz, ini hanya pakar penceramah. Apa saja soalan-soalan yang diajukan kepada dia, dia akan jawab dengan tenang, insya-Allah dia akan jawab dengan pantas. Dia tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya ingin Tuan Sang Pendeta Syekh Syahir perkenalkan diri Tuan Pendeta dengan penonton-penonton di rumah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Kerusi yang sangat hamba benci. Hamba bergurau. Setelah kita semua dapat tahu tentang sedikit sebanyak tentang info Tuan Syekh. Okey, hari ini tanpa membuang masa lagi, kita ingin mengajukan soalan yang pertama eh, Tuan Syekh ha? Boleh panggil kami Pendeta. Pendeta, minta maaf Pendeta. Okey, ada satu soalan saya dapat melalui email. Ada orang bertanya kat saya, kawan saya main kuda. Lepas tu dia keluar daripada kedai kuda, saya terus tumbuk muka dia. Salah ke saya tumbuk muka dia? Tak salah. Kami dah tahu orang tu masuk kedai kuda. Ya ke tu kedai kuda? Dalam tu ada apa? Ya ke ada kuda? Mungkin ada. Ada buaya, ada harimau. Mungkin dia main harimau. Dia tak main kuda. Soalan yang seterusnya, ini agak berat sikit ni tuan. Tuan Pendeta. Dia kata, semalam saya fitnah mak saya sendiri dekat kedai runcit Pak Hasan. Dia kata kat Pak Hasan, mak saya tak pernah bagi duit dekat saya. Kiranya saya fitnah mak saya sendiri. Kami cukup pantang kalau Tuan Moderator panggil kami Ustaz. Kami bukan Ustaz. Kami Pendeta. Kami akan salahkan Hasan. Dia tak patut dengar cakap budak tu. Budak tu siapa dengan dia? Okey, soalan email yang seterusnya. Di ada orang mengatakan tentang
dia sendiri memang mengaku dia kedekut nak bagi duit dekat kawan-kawan dia. So dalam masalah begini lah Tuan Pendeta, siapa sebenarnya yang salah? Orang yang memang betul kedekut ke orang yang yang tak kedekut yang salah? Macam mana tu? Sebenarnya soalan tu tak pernah timbul. Sesungguhnya kami juga kedekut. Kami tak pernah belanja sesiapa. Kami ada 400 adik-beradik. Jadi tanggungjawab kami tinggi. Nak tanggung 400 adik-beradik. Kami sedih. Kami sedih macam ni. Okey, soalan yang bukan soalan ni, email yang seterusnya yang saya dapat ya. Ada seorang manusia ni, dia tak nak nama dia diberi apa diceritakan bagi orang tahu. Dia hanya hendak dikenali sebagai boy, okey. Boy ni dia kata jiran sebelah rumah dia ada kes pukul anak, dia kata. Pukul anak tiap-tiap hari, anak tu kena pukul dia. Macam mana tu Tuan Pendeta? Siapa yang salah dalam hal ni? Kita tak tahu dia pukul anak apa. Mungkin dia pukul anak ayam. Mungkin dia pukul anak jiran dia. Bukan anak dia, anak jiran dia yang buat aduan tu. Sebenarnya cerita yang sebenarnya, yang buat aduan tu anak dia yang kena pukul. Oh, setakat ni saja saya rasa semua jawapan-jawapan yang diberikan sangat jelas dan sangat-sangat logik kalau kita nak fikirkan akal kita. Betul tak penonton di rumah? Tapi kali ini saya hendak cabar Tuan Pendeta, apakah dia boleh mampu jawab tentang soalan yang seterusnya. Ada seorang ibu bertanyakan kepada saya, memberi email kepada saya, mengatakan tentang anaknya semenjak habis sekolah tak pernah langsung kerja sampai sekarang umur dah 36 tahun. So dalam 20 tahun something dia tak kerja. Simple question. Anak tu tak salah apa? Dia baru berusia 8 tahun. Budak 8 tahun tak wajib kerja. Mak dia yang salah. Mak dia yang kena tanggung. Dia baru 8 tahun, baru tingkatan 2. 8 tahun. Kita semakin hampir di penghujung rancangan. Tetapi sebelum kita berpisah, kita ingin sedikit lagi ingin bertanya tentang apakah hobi-hobi Tuan Pendeta sewaktu di masa lapang, dan apakah benda yang dibuat, apakah mungkin perniagaan-perniagaan yang dibuat. InsyaAllah kita akan tahu dalam masa sebentar lagi, insyaAllah. Kami luang masa bersama kami punya animals. This one, sebelum terlambat, ada masa lebih kurang 60 saat kami nak bagi tahulah. Dengan kesempatan ni, kami ada buat bisnes dari company kami sendiri. Syarikat kami mengeluarkan produk-produk untuk kanak-kanak yang berusia lingkungan 70 tahun. Kepada semua peminat-peminat di rumah sana yang berminat untuk mendapatkan permainan-permainan yang dijual oleh pendeta kita, anda semua boleh dapatkan barang-barang ini di talian yang saya sertakan di bawah ini. Okey, insyaAllah kita dalam berapa minit lagi kita akan tunjukkan kepada penonton-penonton di rumah tentang cara-cara menggunakan permainan-permainan yang dikatakan oleh pendeta tadi. Kita tunggu selepas ini.
Oh ni cari dia eh? Cari dia. Ni main, tunjukkan mainan dia. Mainan dia cari-cari. Kau bawa. Bawa duduk, duduk, duduk. Duduk. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, insyaAllah di masa yang sama, di hari yang sama, di tarikh yang lain dan di rancangan yang sama. Saya mendoakan semoga penonton-penonton di rumah insyaAllah sihat-sihat belaka, supaya nanti kita berjumpa lagi di lain episode insyaAllah.